jatah kedua tanggal 29 ya. Nanti itu undangan ada. Jadi hari ini seluruh DKI memang menyelenggarakan kegiatan vaksin dinamis berbasis wilayah. Sesuaian pimpinan dari tingkat provinsi, masing-masing kecamatan menggelarkan di kecamatan masing-masing. Nah kebetulan untuk Gor Petamburan kita laksanakan di Gor. Di Gor sini, Pak. Iya, selain di Gor sini mungkin di, cuman di Gor aja. Puskes. Oh, Puskes, Puskes tetap yang berjalan, ya. Tapi untuk yang berbasis, kalau yang di Puskes itu yang mendaftar melalui online, iya, sedangkan yang sini kewilayahan, artinya mendaftar melalui RTRW gitu ya. Kita lakukan vaksin di sini. Oh berarti ini daftarnya berarti dari RT lewat kelurahan. Oh, lewat kelurahan. Memang kita sudah ada datanya yang kita hasilkan dari sosial dan lain-lain gitu. Nah, terus kita lakukan lagi pakai Bitly sehingga data itu bisa masuk. Pak, ini kan salah satu penambahan ini Pak ya, tempat maksudnya untuk vaksin lansia. Hari ini seperti apa nih Pak? Ini kan baru hari pertama Pak ya, seperti apa nih Pak? Kalau warga antusias sekali dari pagi itu memang kita dari mulai buka, kita mulai buka 8:30. Jam 8 kita persiapan, ternyata jam 8 itu pun sudah warga sudah berdatangan. Ya alhamdulillahnya target hari ini 220 kita lakukan, mudah-mudahan ini tercapai, karena kalau kita lihat dari antusiasme warga kelihatannya tercapai karena, dan bahkan yang memang belum mendaftar akhirnya saya sampaikan supaya mendaftar ke melalui kelurahan sehingga nanti tinggal menunggu jadwal untuk melaksanakan vaksin.